yang didampingi oleh kedua orang tua, yaitu Bapak Agus Ibanuk dan juga Ibu Layang Kevara Mustika Sari, beserta seluruh keluarga besar yang sudah ikut mengantarkan mempelai pria menuju ke lokasi akad nikah, yaitu tepatnya di kediaman mempelai wanita, di mana kedatangan mempelai pria akan disambut oleh Hapsi yang dipersembahkan oleh Majelis Taklim Abah Sigit dan juga diiringi dengan beras kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini pada momen yang sangat berbahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada keluarga Nahedi yang dengan tulus mengajukan permohonan akad nikah untuk putri kami Nuraida Hayya. Kami menerima permintaan ini dengan senang hati dan penuh kehangatan. Kami percaya kebahagiaan kami. Kami percaya bahwa Nairki adalah pilihan yang baik, memiliki kelak yang mulia dan akan menjadi pendamping yang setia dan bertanggung jawab bagi putri kami Nuraida. Dalam Islam, akad nikah bukan sekedar ikatan antara dua insan dan juga, tetapi juga merupakan janji untuk saling melengkapi, membimbing dan memberikan berkaitan perjalanan hidup Nairi dan Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari keluarga besar mempelai pria, yaitu yang langsung akan dibawakan oleh ayah kandung Ergi Pratama Kusuma ST kepada Bapak Agus Gira Beni. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua berkumpul dengan hati yang penuh. Kami sekeluarga dari pihak mempelai laki-laki dengan senang hati ingin memperkenalkan Ergi, sang calon mempelai pria yang insya Allah menjadi jodoh dunia akhirat dari Ananda Aruda. Ini membawa berkah dan kebahagiaan menjadikan Ergi dan Nuraida pasangan yang saling melengkapi, membina rumah tangga yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Semoga doa dan restu kalian menyertai langkah-langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqakum lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la'ayatil qaumin yatafakkarun. Sadaqallahul 'azim.
kita lakukan ya, yaitu proses akad nikah yang nantinya akan ada sedikit pengantar Bapak Purna. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum proses yang akan kita dilaksanakan, terlebih dahulu saya bacakan data calon pengantin yang akan menikah. Ini saya lakukan sebagai iklan atau pengumuman. Ini sunnahnya Nabi bagi pernikahan itu diumumkan. Di antara manfaat kegunaannya adalah untuk menjaga kemudorotan terhadap hal-hal yang menjadi kesinggungan masyarakat. Jadi orang menikah itu sunnahnya diumumkan. Ini saya mengikuti sunnah Nabi. Nama calon suami Egi Pratama Kusuma bin Bapak Kustira Beni. Nama calon istri Noraida Haya binti Bapak Jufri Haya. Kemudian mas kawin yang disepakati adalah ini logam mulia mas ya, 10 gram dan cincin emas 4 gram. Sudah disiapkan mas ya. Siapkan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna nikaha wa harrama sifah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَن رَّغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صدق الله العظيم أقول قول هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, yang kami hormati Bapak Jufri Ayah beserta keluarga besar, yang kami hormati Bapak Agus Kira Beni beserta keluarga besar yang berhadir pada kesempatan ini. Kedua calon mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu tamu undangan, pengiring pengantin rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami dari KUA Sumatera Utara menyampaikan beberapa pesan singkat kepada khususnya kedua calon mempelai dan kepada kita semuanya. Pertama yang saya pesankan kepada kedua mempelai adalah bahwa nikah ini adalah bagian menyempurnakan, bahkan separuh dari kesempurnaan agama kita itu menikah. Dan juga dijelaskan menikah itu adalah satu ibadah yang hukumnya bisa beragam, tetapi lebih banyak ibadah sunnah. Yang ibadah sunnah nikah ini sepanjang masa, sepanjang hayat, sepanjang badan kita masih hidup. Jadi menikah itu adalah ibadah sunnah yang waktunya sangat panjang sekali, sampai akhir hayat.
Jadi kita, karena itu Mas Eki dan Mbak Mereka niatkan nikah ini, pesan saya, niat yang tulus dan ikhlas, benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, lebih khusus pada kedua mempelai, saya ajak untuk membaca istighfar, saya pandu dan mohon untuk diikuti. Sampun siap, Mas Yeh. Siap, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Pak Jufri, di hadapan dua saksi dan Bapak yang hadir, saya tanya Bapak, Bapak mau melaksanakan prosesi akad nikah sendiri atau mewakilkan Pak? Mewakilkan. Ke siapa Pak? Kurang begitu apa Pak? Sebentar saya biar bagus Pak. Iya, semoga sini Pak. Ikuti kalimat saya untuk mohon perwakilan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rahman, Penghulu KUA Sangatta Utara. Penghulu KUA Sangatta Utara. Pada hari ini, saya berwakil kepada Bapak, untuk menikahkan anak kandung saya yang bernama Nuraini Aya dengan seorang laki-laki, calon suami pilihannya, bernama Erki Pratama Kusuma bin Bapak Agus Irapeni. Agus Irapeni dengan mas kawinnya, logam mulia 10 gram, dan cincin emas 4 gram dibayar tunai. Saya terima untuk menjadi wakil Bapak dan segera akan nikah. Saya laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa zawwizuka ala ma'amarallahu ta'ala min misakin au tasrihin bi ihsan. Wahai Erki Pratama Kusuma bin Bapak Agus Irapeni, saya nikahkan dan kawinkan Nuraida Haya binti Bapak Jufri Haya dengan engkau yang walinya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya logam mulia 10 gram dan cincin emas 4 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nuraida Haya binti Jufri Haya dengan mas kawin 10 gram logam mulia dan cincin emas 4 gram dibayar tunai. Dua saksi sah. Barakallahu laka wa baraka alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi min kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Allahumma ali bainana kama alafta baina adama wa hawa wa ali bainana kama alafta baina yusuf wa zulayha wa ali bainana kama alafta baina nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijata al-kubra wa aisha ar-ridha. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu. Hari indah ini tiba, kau dan aku jadi satu. Janji setia ku pinta, cinta kita takkan luntur. Di altar kita berdiri, saling tatap penuh arti. Malam hari jadi saksi, bahagia kita abadi. Untuk selamanya kita berdua takkan terpisah, cinta yang kita bina. Hari ini janji termakna, kau dan aku selamanya. Gelak tawa isyarat bahagia, tangis haru dalam suka. Semua hadir di hari ini, hari indah, hari pernikahan kita. Langit biru jadi saksi, kita ikat janji suci. Teman dan saudara berseri di hari suci penuh arti. Kita berdua takkan terpisah, cinta yang kita bina. Hari ini janji termakna, kau dan aku selamanya. Untuk selamanya kita berdua takkan terpisah, cinta yang kita bina. Hari ini janji termakna, kau dan aku selamanya. Hari indah ini tiba, kau dan aku jadi satu. Janji setia ku pinta, cinta kita takkan luntur. Di altar kita berdiri, saling tatap penuh arti. Malam hari jadi saksi, bahagia kita abadi. Untuk selamanya kita berdua takkan terpisah, cinta yang kita bina. Hari ini janji termakna, kau dan aku selamanya. Bahagia, tangis haru dalam suka. Semua hadir di hari ini, hari indah, hari pernikahan kita. Langit biru jadi saksi, kita ikat janji suci. Teman dan saudara berseri di hari suci penuh arti. Kita berdua takkan terpisah, cinta yang kita bina. Hari ini janji termakna, kau dan aku selamanya. Selamanya.
pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 saya Ergi Pratama Kusuma bin Agus Irabeni berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nuraida Haya binti Jufri Haya dengan baik. Menurut ajaran Islam, kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhkan talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional sosial. Kutai Timur, 18 Januari 2024. Ergi Pratama Kusuma. Suami. Suami Ergi Pratama Kusuma. Kirap cinta langkah penuh makna, hantarkan kita ke pelaminan. Hati bahagia kita melangkah bersama menuju hari bahagia datang. Cinta sempurna di dalam genggaman, nada cinta yang indah, senandung kita bersama. Hari bahagia sepanjang masa. Yeah, jejak langkah kita kenang, cinta abadi kita bintang, suarakan bersama. Hari bahagia di hadapan saksi cinta terjalin erat. Bersama kita melangkah menuju masa depan. Langkah kita takkan pernah surut, hadapi dunia dengan senyuman. Hari ini kita berjanji setia, mencintai hingga akhir masa. Kita berdua melangkah menuju masa depan penuh cinta. Janji setia takkan pudar, kau dan aku selamanya. Dalam gelap terang tetap cinta, badai pun berlalu kita bersama. Janji suci takkan tergoyah, berdua kita lalui semua. Kita berdua malam
kita akan tergoyah. Berdua kita lalui semua. Kita berdua melangkah menuju masa depan penuh cinta. Janji setia takkan pudar, kau dan aku selamanya. Hari ini bersinar terang, cinta kita kan selalu abadi. Menuju masa depan bahagia, kau dan aku selamanya. Setiap langkah kita kan bersama dengan cinta abadi selamanya berdua. Hari ini awalnya dari cerita kita dalam cinta sejati. Bahagia selamanya. Hari ini awalnya dari cerita kita dalam cinta sejati. Bahagia selamanya. Kita kan bahagia sepanjang hidup kita. Senyummu itu segala duka hilang. Tak ada yang mampu pisahkan cinta kita. Kita kan bahagia sepanjang hidup. Halo Nai dan Ergi, selamat menikah. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bahagia selalu dunia dan akhirat. Amin. Langgeng semoga terus. Ya, semoga dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Happy wedding. Happy wedding. Selamat. Happy wedding untuk Nurede dan juga Ergi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga dikaruniai momongan yang soleh dan soleha. Dan tentunya langgeng, tilajannah. Ah, benar banget pokoknya. Semoga rumah tangganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Happy wedding Kak Eda. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dah. Yeay. Terima kasih kepada seluruh keluarga, tamu undangan, dan rekan-rekan yang sudah hadir di acara pernikahan kami. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, kemudian langgeng sampai kakek nenek. Terima kasih.